Barat. Perkenalkan, saya Nur Aini Oktavia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi bersama teman rekan sejawat saya yang juga mengajar di SD Muhammadiyah Manyar. Beliau adalah Ustazah Diah Novira Dwi Jayanti yang mengajar di kelas 2 International Class Program. Hai Ustazah Fira. Hai Ustazah Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Ustazah Fira mau minta waktunya sedikit ya tentang coaching supervisi ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan berusaha membantu Ustazah Fira dalam kegiatan coaching supervisi yang nantinya insya Allah akan Ustazah Fira terapkan apa yang menjadi percakapan kita kali ini di dalam pembelajaran Ustazah Fira nantinya ya. Siap, okay. Ustazah. Nah, ini untuk RPP-nya Ustazah Fira, insya Allah sudah saya terima. Kemudian langsung saja ya kita lakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu. Nah, Ustazah Fira mau tanya dulu nih, kira-kira besok supervisinya itu atau pembelajarannya dilakukan kapan nih? Insya Allah di hari Selasa ya Ustazah Fira, di tanggal 7 Maret 2023. Oke, untuk kelasnya sendiri? Kelasnya saya mengajar di 2 Gobak Sodor, kebetulan kelas ICP. Wah, keren ya. Jadi kalau di kelas ICP itu ada pembiasaan yang agak berbeda ya Ustazah Fira. Kalau pembiasaannya sendiri di kelas ICP itu apa bedanya Ust dengan kelas yang lainnya? Yang jelas karena ICP ya Ustazah, berarti mereka juga dibiasakan untuk dalam keseharian mengucapkan dalam bahasa Inggris seperti itu, yang paling utama gitu, yang berbeda dengan kelas reguler pastinya itu. Wah, keren ya. Berarti anak-anak ini dalam keseharian dan juga pembelajaran menggunakan bahasa Inggris ya, ketika betul. Mereka bercakap-cakap. Oke, Ustazah Fira. Untuk materi pembelajarannya mau diajar Ustazah Fira nanti apa ya? Kebetulan materinya besok adalah tentang electricity atau tentang listrik gitu, Ustazah. Wow, keren ya. Ini pembelajaran mapelnya? Mapelnya science. Oke. Science Cambridge. Yes. Oke, Ustazah Fira. Nah, sekarang kita sudah menemukan materinya dan juga mata pelajarannya. Ustazah Fira ini nanti akan mengajar Science Cambridge dengan topik atau materi tentang electricity. Betul ya. Wah, tantangannya banyak nih karena Ustazah Fira mengajar di kelas ICP, jadi juga harus berbahasa Inggris. Betul. Nah, oke, Ustazah Fira. Nah, sekarang terkait dengan goals atau tujuan pembelajarannya. Ustazah Fira, tujuan pembelajarannya apa ini dari electricity yang nanti mau diterapkan? Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu diharapkan anak-anak bisa mengeksplor tentang electricity tentunya. Jadi nanti akan juga anak-anak diharapkan bisa menggunakan kitnya itu Ustazah. Jadi bisa mengeksplor kitnya itu, rangkaiannya untuk membuat rangkaian yang benar itu seperti apa dan bagaimana listrik itu bisa sampai menjadi sumber energi yang akhirnya bisa kita nikmati sekarang itu seperti apa. Itu tujuan pembelajaran saya di materi electricity ini gitu. Oh, berarti kalau boleh saya rangkum tujuan pembelajarannya Ustazah Fira ini, satu, mengenalkan tentang apa sih itu electricity ke anak-anak ya, jadi pengetahuan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan kit ya, atau alatnya untuk mengenalkan tentang electricity sederhana ke anak-anak. Terus yang ketiga, nanti anak-anak juga diajak untuk merangkai atau membuat seperti apa sih sirkuit listrik itu ya. Ya. Oke, jadi ada tiga ya nanti tujuan utamanya. Oke, Ustazah Fira. Nah, terkait dari tiga tujuan pembelajaran yang sudah Ustazah Fira sampaikan, kira-kira apa ini area pengembangan yang ingin dicapai sama Ustazah Fira dari pembelajaran itu tadi nanti? Kalau untuk area pengembangannya, yang pertama jelas dari sisi kognisinya ya Ustazah ya. Jadi harapannya memang anak-anak bisa memahami tentang materi listrik ini bagaimana seperti itu. Kemudian dari sisi untuk manajemen diri, karena nanti juga akan ada
pastinya dalam pembelajaran kan pasti ada waktu yang dibutuhkan untuk membuat ini atau mengerjakan ini. Jadi anak-anak yang ingin saya kembangkan di situ untuk manajemen diri. Kemudian juga dari diferensiasi ya, karena dari kebutuhan anak-anak kan berbeda dan juga cara belajarnya berbeda. Ada yang tipe auditori, kinestetik gitu, dan juga visual seperti itu. Mungkin dari sisi konten dan produknya juga Ustaz Davia, karena nanti juga saya akan menyiapkan media yang berbeda seperti itu, yang nanti akan diklasifikasikan sendiri oleh anak-anak masuk yang mana seperti itu. Dan produknya juga dari kit itu kan bisa dieksplor ya Ustaz ya, jadi harapannya anak-anak bisa menyusun sendiri sesuai dengan diskusi mereka seperti itu. Nanti rangkaian yang betul bagaimana, karena rangkaian kan nggak harus yang paten seperti ini gitu, enggak. Jadi nanti anak-anak bisa saya bebaskan atau mengeksplor seperti itu. Wah, keren sekali ya Ustaz Davira. Kalau tadi coba saya rangkum nih, area pengembangannya insya Allah ada 3 ya. Pertama terkait dengan kognisi ya, atau pengetahuannya anak-anak seperti itu, nanti akan dieksplor tentang electricity. Terus kemudian manajemen diri nih, nah ini yang keren, ini masuk ke dalam KSE atau kompetensi sosial dan emosional, terkait bagaimana siswa itu bisa mengatur waktunya ketika mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini juga menarik karena Ustaz Davira juga membidik area pengembangan pada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi nanti di sana ada terkait konten, produk yang nanti dibuat berbeda-beda bergantung dari kebutuhan dan cara belajar anak-anak yang berbeda-beda juga. Wah, keren ini Ustaz Davira. Menarik sekali ya, area pengembangannya ada 3. Bismillah, nanti bisa terlaksana semua saat pembelajaran. Amin. Nah, Ustaz Davira, kira-kira apa nih strategi yang Ustaz Davira siapkan untuk bisa membidik 3 area yang akan dikembangkan dari kognisi, manajemen diri atau KSE itu tadi, dan juga pembelajaran berdiferensiasi? Strateginya apa? Kalau strategi yang pertama dari kognisi dulu ya Ustaz Davira ya. Kalau dari kognisi, yang jelas saya akan menyiapkan worksheet seperti itu. Worksheet untuk dikerjakan anak-anak sehingga dia juga bisa mengeksplor dari sisi kognitifnya. Nanti juga ada di workbook juga, anak-anak bisa tersedia bahan bacaan juga di situ. Jadi insya Allah bisa mengembangkan kognisinya anak-anak. Kemudian yang kedua dari manajemen diri, untuk kegiatan pembelajaran saya nanti insya Allah akan saya buat kelompok-kelompok gitu, anak-anak akan diskusi secara berkelompok seperti itu. Dan tentunya dalam berdiskusi atau menyusun apa itu untuk listriknya itu kan juga ada waktu. Nah di situ anak-anak saya harapkan bisa memanage dirinya, terutama di dalam perihal waktunya itu tadi gitu. Dan kemudian yang ketiga itu dari sisi diferensiasi, yang pertama dari prosesnya untuk gaya belajarnya mereka berbeda-beda kan misalnya ya. Jadi saya tetap menyiapkan dari untuk tipe anak yang visual itu, saya juga menyiapkan media berupa video tentang electricity. Dan juga nantinya untuk anak yang audio itu bisa mendengarkan juga dari situ, dari video dan juga penjelasan saya. Untuk yang anak tipe kinestetik, saya menyiapkan ada gambar-gambar pesada, dan itu juga bisa masuk diferensiasi konten ya di situ ya, karena saya menyiapkan gambar-gambar yang berbeda dan saya sebar di seluruh ruangan kelas seperti itu. Jadi anak-anak bisa sambil jalan-jalan gitu, bisa keliling kelas untuk mencari, karena saya juga menyiapkan gambarnya itu agak tersembunyi gitu, karena itu gamenya juga saya beri nama Finding Treasure gitu, jadi menemukan harta karun. Jadi anak-anak bisa sambil berkeliling gitu untuk anak kinestetiknya, dan juga menempel-nempel di tabel-tabel yang
untuk klasifikasinya, jadi mereka mengklasifikasikan sendiri alat-alat listriknya itu tadi. Kemudian kalau dari produk itu kan nanti saya menyiapkan kit listrik ya Ustaz ya. Dan dalam menyusun listrik itu kan enggak paten hanya satu cara seperti itu. Jadi nanti anak-anak saya bebaskan untuk mengeksplor bagaimana rangkaian mereka gitu, rangkaian dari kelompok mereka yang mereka susun secara bebas tapi tetap bisa berhasil atau menyala seperti itu. Gitu, Ustazah, untuk strateginya. Oke, wah keren sekali nih ya, strategi yang dipersiapkan sudah cukup lengkap, mulai dari kognisi, manajemen diri, dan juga diferensiasi. Kalau boleh saya ulas kembali ya Ustazah Fira, jadi kalau untuk kognisi ini Ustazah Fira sudah menyiapkan boksit untuk siswa, baik itu secara berkelompok maupun individu seperti itu ya. Terus juga ada workbook yang bisa dikerjakan oleh anak-anak di bukunya masing-masing, dan juga ada bahan bacaan nih. Nah, literasinya juga masuk di sini ya, karena juga ada bahan bacaan tentang electricity. Terus kemudian untuk yang KSE-nya di sini yang diambil adalah manajemen diri. Ustazah Fira melakukan kerja kelompok. Betul. Nah, jadi anak-anak diminta untuk berdiskusi di mana dia bisa memanajemen waktunya. Ya, untuk gimana dia bisa memanajemen dirinya sendiri juga. Selain itu sebenarnya juga ada kemampuan berelasi nanti di sana ya Ustazah Fira. Betul, Ustazah. Nah, jadi anak-anak selain dia bisa memanajemen dirinya sendiri juga ada kemampuan berelasi di sana, juga ada manajemen sosial di sana untuk menyusun listrik ini tadi ya dalam diskusi kelompok. Dan untuk yang diferensiasi, wah keren sekali nih, tiga-tiganya masuk. Ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk untuk mewadahi keberagaman gaya belajarnya anak-anak ini ya. Jadi kalau untuk yang visual dan auditori, Ustazah Fira menyiapkan video yang bisa divisualisasikan juga didengarkan suaranya seperti itu ya. Untuk yang kinestetik ada game tadi ya, sepertinya apa tadi gamenya? Finding Treasure. Ah, ada game Finding Treasure, keren sekali nih ya sepertinya gamenya. Jadi yang anak kinestetik ini terwadahi ketika nanti mereka main keliling. Game. Ah, betul. Terus untuk produknya, karena Ustazah Fira menyediakan kit listrik. Nah, listrik itu kan bisa menyala dengan berbagai macam rangkaian ya. Itu jadi produknya anak-anak di masing-masing kelompok seperti itu. Nah, good job nih, sudah keren sekali nih. Mulai dari tujuan pembelajarannya, materinya, area yang mau dikembangkan, dan juga strateginya. Oke, Ustazah Fira, good job untuk supervisinya besok ya. Bismillah bisa terlaksana dan tercapai semua tujuannya ya Ustazah. Amin. Oke, terima kasih Ustazah Fira. Sekian percakapan praobservasi kita kali ini. Sampai jumpa di kelas besok tanggal 7 Maret. Oke, terima kasih Ustazah Fira. Ustazah will sing a song and listen to Ustazah, okay?
Oke, okay. Get ready. If Ustada say get ready, please answer hap. Ustada? Okay. Get ready. Ustada will start. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, please stand up. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, touch your nose. Where is your nose? If you're happy and you know it, touch your head. Your hand is moving. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, touch your shoulder. Where is your shoulder? Where is your shoulder? Okay, if you're happy and you know it, touch your ear. If you're happy, where is your ear, Sefa? Is it moving? Okay. If you're happy and you know it, touch your lips. Where is your lips? If you're happy and you know it, and you really want to show, if you're happy and you know it, get ready. Want to ask you, yeah? Can you see electrical object? Is it need to plug
wire? Handphone, TV. Okay. And it's the electrical object that can work by plugging. But which all object, electrical object can work by only be plugged in? Just plugged in? No. 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 How about your clock right there? Is it work by plugging? No. 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 So how? Other forms of energy, such as light energy.
This one is your twin. Oh, sorry. It's too fast. This one is your twin. Remind it that the circuit must be connect all. Yeah. All the components must be connected like this. So it can make a circular path. Yeah. There is no hole here because if there is a hole here, so the electric current will not flow. Yeah. And the electrical object cannot turn on. What are the components of a circuit? The component of a circuit is what? We have battery. One is battery. Light bulb. Conducting wire. Wire. And bulb holder. Bulb holder. So, to make a complete circuit, you at least you must have one is battery, and then bulb, and then wire. If you don't have a bulb holder, it's okay. But the main component is three. Yeah, battery, bulb, and wire. Okay. How circuit works? How circuit works? And these lights are touched by two wires to a battery, and when all of these things are connected in a loop, we say we have a circuit. When the batteries are connected to the light bulb by a wire, so we can call it a complete circuit. Okay? There is no hole here. Yeah. All of the components are connected. Okay? And don't forget, the battery always have two sides. There is a positive side and there is a negative side. Okay? In this case, a very simple one electron can flow through this loop, which we call an electric current. And as this happens, it can turn on the light. It's connected. The lamp are connected to the battery, so it can work. And how if the wire is broken? What do you think? The light won't. The light? The light bulb cannot turn on or light up. Yeah? Yes. Like this one. Remember that the circuit. Like this one. Yes. This one, the wire is broken. Yeah? Yes. And so the wire and light bulb cannot turn on. Or if there is no battery, so the circuit is doesn't work. Okay. So the more powerful is from main electricity. Yeah. So you must be careful if you touch the electrical object. Make sure that your hand about circuit. And now, please open your workbook. Your workbook, page 77. This one, yes.
does not light up if the picture is like this. Give you 1 minute more, or 4 minutes, to explore and answer the
presentation with the results of their group. So, the other group, please listen carefully, okay? Okay, come on, group 4. Hello, friends. I want to explain to you carefully. You can say it for them, please. This battery, yes. It can transform to the ball with wire. And, but if there is two batteries, it can make if the ball is wider. And we need two wire to light up the ball. Okay. Okay, so I want to ask for group 4. What happens or what the differences when you use one battery or two with two batteries? What is the differences? I know. Yes. One say it louder, please, so your friend can hear. One battery can make its ball is fine, but it's not too lighter. But when it's two batteries, it's lighter than one battery. Okay, it's more it's lighter. Lighter. Oh. And how you can make the circuit work? First, you need the battery holders and battery is put. You need to know the negative and the positive. Yes. And you don't hit the same side. Okay. If it's the same side, it cannot the light bulb is light up. Okay, excellent. Okay, give a plus to your friend to provide the energy. Understand? Saya Anis Sofatun, selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan ke-6, akan bertindak sebagai observer. Kemudian ada
Saya Ustazah Nur Aini Octavia, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Muhammadiyah Manyar Kabupaten Gresik selaku coach yang akan menyupervisi teman saya sendiri. Saya Ustazah Diana Fira Dujayanti selaku coachi dari SD Muhammadiyah Manyar. Baik, untuk berikutnya mari kita dengarkan bersama bagaimana aktivitas percakapan pasca observasi antara coach dan coachi. Silakan. Oke, terima kasih Ustazah Anis. Nah, untuk memulai percakapan pra-observasi ini, kita ada jari-jari SD Muhammadiyah Manyar dulu ya, Ustazah Fira ya. Oke. SD Muhammadiyah Manyar, beriman, kreatif, berprestasi, yo! Oke, nah kita sudah mengawali dengan semangat. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Ustazah Fira di sini ya. Hai Ustazah Fira, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Ustazah Fira? Alhamdulillah sehat Ustazah Fira. Ustazah Fira juga sehat? Alhamdulillah sehat, Gus. Nah, kemarin di tanggal 7 Maret 2023, Ustazah Fira kan sudah melakukan supervisi di kelasnya Ustazah Fira ya. Dan juga kemarin sebelum kita melakukan observasi terkait dengan supervisinya Ustazah Fira, kita juga sudah melakukan percakapan pra-observasi ya. Masih ingat ya Ustazah Fira ya? Insya Allah. Nah, di sana kemarin kita sudah menentukan bersama nih tujuan pembelajarannya, kemudian apa aspek yang ingin dikembangkan, dan juga terkait strategi yang akan Ustazah Fira pakai atau yang sudah Ustazah Fira pakai kemarin ya. Ustazah Fira kira-kira masih ingat gak ya tujuan dari coaching kita kali ini dalam supervisinya Ustazah Fira itu apa aspek yang mau dikembangkan? Untuk aspek yang mau saya kembangkan itu yang pertama dari sisi kognisinya ya pastinya Ustazah Fira. Jadi saya ingin anak-anak memahami terkait materi listrik begitu Ustazah Fira. Kemudian selain kognisi saya juga ingin mengembangkan di diferensiasinya. Nah, kalau kemarin itu saya memakai diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Dan insya Allah ketiganya terlaksana seperti itu. Meskipun dengan apa sederhana begitu ya Ustazah Fira. Nah, kemudian juga selain itu saya juga ingin mengembangkan dari sisi manajemen dirinya anak-anak. Seperti dari manajemen waktu, kemudian dari mereka apa. Saya kan kemarin membentuk kelompok-kelompok seperti itu, jadi untuk memanage di kelompoknya dalam bersosialisasi seperti itu, kolaborasi bersama temannya, kayak gitu Ustazah Fira. Wah, luar biasa sekali ya ini tiga hal yang dibidik sama Ustazah Fira dan sudah banyak kita ulas di pra-observasi kemarin ya. Nah, kalau dari perasaannya Ustazah Fira sendiri nih ketika kemarin saya observasi kelasnya dan juga proses pembelajarannya Ustazah Fira sendiri tuh perasaannya gimana? Terus apa sih yang sudah Ustazah Fira rasakan sudah berjalan baik sesuai dengan rencana, atau mungkin ada beberapa yang kayaknya aku ada lupa di Us itu di bagian yang mana, atau mungkin semuanya sudah terlaksana baik, mungkin bisa diceritakan sama Ustazah Fira di sini terkait refleksinya berarti ya Us. Oke, Ustazah Fira kemarin kalau apa saat pelaksanaannya insya Allah kurang lebih dari yang sudah saya tuliskan di RPP insya Allah, dan aspek yang tadi yang saya bidik insya Allah sudah terlaksana seperti itu. Namun memang masih ada apa beberapa catatan seperti itu ya Ustazah Fira. Dan untuk perasaan saya apa yang saya rasakan kemarin, kebetulan kan tahun lalu saya juga mengajar di kelas 2. Jadi sama juga di tahun ini saya juga mengajar itu dan mengajarkan tentu materi yang sama, electricity itu. Namun di tahun yang kemarin itu saya belum menggunakan apa diferensiasi ini ya, khususnya di diferensiasi ya. Kalau manajemen kemarin insya Allah saya juga sudah membidik di tahun yang lalu. Nah, untuk yang diferensiasi ini baru di tahun ini. Nah, yang saya rasakan apa ya, dari yang pertama di prosesnya dulu itu jadi saya lihat anak-anak bisa lebih antusias seperti itu Ustazah Fira, karena di kelas saya kelas 2 Gobak Sodor itu kan
apa yang kemarin, kalau yang tahun kemarin itu anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, menurut saya mungkin belum terfasilitasi seperti itu. Nah, kemarin saya menggunakan apa yang ada games itu ya, yang Treasure Hunter. Nah, itu saya lihat anak-anak kinestetik jadi antusias seperti itu ya. Terus kemudian dari worksheet-nya kan insya Allah mereka juga tujuan dari kognisi saya insya Allah tercapai seperti itu. Nah, itu bedanya yang pertama Ustazah Tia yang saya rasakan. Kemudian yang kemarin, yang di tahun kemarin maksudnya itu belum ada diferensiasi produk. Jadi anak-anak kemarin itu lebih apa ya, lebih ke saya membimbing membuat sirkuit seperti ini atau caranya lampunya di sini. Nah, untuk yang tahun ini saya bedakan menggunakan diferensiasi produk. Jadi anak-anak benar-benar saya bebaskan untuk explore bagaimana mereka merangkai setelah saya memberikan penjelasan tentang sirkuit itu bagaimana dan membebaskan mereka untuk explore. Itu ternyata apa hasil dari setiap kelompok, ya mungkin memang masih ada yang sama ya. Ada beberapa hasil seperti itu Ustaz Davia. Jadi di kelas itu ada beberapa hasil dan ya saya kaget ternyata oh anak-anak itu bisa gitu loh Ustaz Davia. Maksudnya anak-anak kelas 2 ternyata bisa apa namanya berani untuk tuh nyoba lampunya sebelah sini. Oh, ini baterainya 2. Ada yang seperti itu luar biasa yang saya kaget ya gitu karena tahun lalu tidak belum seperti itu gitu Ustaz Davia. Luar biasa sekali ya terkait pelaksanaan, perasaannya juga. Berarti dari keseluruhan yang ada di RPP itu sudah dilaksanakan semua ya Us? Iya betul, cuma kemarin itu apa ya, mungkin saya kemarin itu kurang apa menerapkan student center-nya kemarin. Oh. Terkait waktu juga itu mungkin manajemen waktu saya. Jadi kemarin saat proses pengambilan kesimpulan ya, di akhir pembelajaran kan kita mendiskusikan untuk kesimpulan bersama-sama seperti itu. Nah, itu kemarin masih dari saya yang banyak melakukannya gitu loh sedang dia. Jadi ya terkait waktu juga kemarin ketika saya apa memantik gitu ya, itu masih ada yang masih rasa ingin tahu mereka tentang alatnya itu kan saya kasih kit ya. Itu jadi mungkin konsentrasinya belum, jadi kemarin masih teacher center seperti itu dalam pengambilan kesimpulannya. Oke. Keren sekali ini ya percakapan praobservasi kita kali ini. Saya jadi dapat 3 insight ini terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan terhadap Ustazah Fira. Terkait pelaksanaan di RPP, alhamdulillah tercapai semua seperti itu ya Ustazah Fira untuk tujuan pembelajarannya. Terus perasaannya ini senang ya, karena ada perbedaan ternyata ya, betul. Diferensiasi itu bisa memunculkan sesuatu yang berbeda betul, dari siswa ya. Dan itu mungkin juga out of the box ya, karena kita kan gak pernah nyangka-nyangka oh ternyata kit itu bisa gak hanya cuma lewat sini, diputer ya, sini, diputer sini, itu bisa nah, itu gitu ternyata nah. Anak-anak bisa itu dan berani gitu ya apa untuk nata-natanya, apa nyoba-nyobanya itu berani gitu. Itu berarti melatih eksplornya anak-anak juga ya Ustazah Fira. Diferensiasi ini terbukti dapat memfasilitasi kebutuhan belajarnya anak-anak, terutama yang kayak yang kinestetik itu ya Ustazah. Kalau dulu kan kita selalu mikirnya oh kines itu yang ganggu karena dia suka gerak apa. Ternyata kalau kita fasilitasi dia juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Betul. Ya. Terus kemudian untuk yang belum mungkin terkait itu tadi ya student center, yes. Karena waktunya yang sudah terbatas itu tadi di akhir untuk membuat kesimpulan, sedangkan anak-anak itu masih kepo, iya. Nah, pengen nyobain sirkuit itunya tadi, jadi kesimpulannya masih dari Ustazah Fira seperti itu ya. Oke, wah keren nih ada 3 topik yang sudah kita bahas pasca observasi di sini tadi ya. Nah sekarang nih terkait dengan rencana tidak lanjut. Nah, Ustazah Fira ini kan pastinya menjadi pendidik sepanjang hayat kan ya. Nah, kira-kira nanti untuk rencana tidak lanjutnya setelah apa yang sudah Ustazah Fira lakukan di supervisi yang kemarin itu, Ustazah Fira inginnya seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut berdasarkan yang saya lakukan kemarin, ya Ustazah Fira, ya karena saya lihat
pembelajaran diferensiasi ini ternyata dampaknya besar gitu ya, apa bisa memfasilitasi anak-anak, ya insya Allah untuk pembelajaran diferensiasi akan saya terapkan juga di untuk topik-topik berikutnya kayak gitu Ustazia. Dan mungkin juga karena apa, karena pembelajaran kemarin juga mungkin saya juga bisa sharingkan ke teman-teman yang lain, terutama dalam KKG IPA ya, kami kan juga ada diskusi rutin lah dalam beberapa apa setiap bulanan atau apa itu, mungkin saya juga bisa sharingkan pengalaman saya ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi itu ke teman-teman gitu. Atau mungkin siapa selanjutnya yang mengajar di kelas 2 yang nanti electricity juga gitu. Mungkin berbeda seperti itu. Wah, keren nih ya. Kalau coba saya simpulkan dari rencana tindak lanjutnya Ustazah Fira ini ada 2. Yang pertama, terus melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini di topik-topik yang lainnya juga, yang gak hanya terkait IPA atau electricity, tapi di MAPEL atau topik yang lainnya juga. Terus kemudian juga ini, apa, berbagi praktek baik nah ke komunitasnya ini ya, terutama karena Ustazah Fira ini adalah tim IPA. Jadi nanti Ustazah Fira ini bisa sharing praktek baiknya di tim KKG IPA. Ya karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini terbukti bisa mengakomodir kebutuhan belajarnya anak-anak. Nah, oke Ustazah, terkait 2 itu tadi, aktivitas rencana tindak lanjut, itu berarti nanti Ustazah Fira masukkan ke dalam aktivitas pengembangan selanjutnya ya. Yang ingin dikembangkan Ustazah Fira itu tadi, 2 itu tadi. Pembelajaran berdiferensiasi dan praktek baik. Oke. Kemudian untuk dari kedua aktivitas pengembangan itu tadi, kira-kira apa ini tujuan yang hendak dicapai sama Ustazah Fira dari pembelajaran berdiferensiasi sama praktek baiknya itu tadi? Dari yang pembelajaran berdiferensiasi dulu ya Ustazah Fira. Yang ingin saya kembangkan, tadi kan saya bilang untuk topik lain juga gitu ya Ustazah. Ya, jadi mungkin saya akan menyiapkan media ya, pastinya media untuk memfasilitasi anak-anak itu. Mungkin kalau di topik lain saya bisa memakai media apa ya, gambar atau apa ya, sesuai nanti topiknya bagaimana kayak gitu. Terus apalagi tadi Ustazah Fira? Ini sharing praktik baiknya ke komunitas praktisinya Ustazah Fira. Ya, saya apa namanya, kemudian untuk yang praktik baik ya mungkin ada ketika ada jadwal diskusi untuk bersama KKG ya, biasanya kita di forum Sabtuan seperti itu ya, akan saya sharingkan mungkin dari APP saya dulu, kemudian apa saja yang saya rasakan kemarin yang saya lakukan akan saya sharingkan bersama teman-teman KKG saya seperti itu Ustazah Fira. Berarti nanti tujuannya di sini itu Ustazah Fira ingin mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik diferensiasi itu tadi ya, yang disesuaikan dengan topik yang mau diajarkan. Terus kemudian yang terkait dengan praktek baik ke komunitas atau praktisi ini nanti Ustazah Fira ini tujuannya sharing ya, mulai dari sharing modul ajarnya, RPP-nya, juga langkah-langkah pembelajarannya seperti itu ya, yang nanti akan jadi praktek baiknya Ustazah Fira. Nah sekarang nih Us, terkait dengan ukuran keberhasilan, bila mana sih aktivitas pengembangan Ustazah Fira terkait pembelajaran berdiferensiasi itu dikatakan berhasil untuk kedepannya? Mungkin bisa dikatakan berhasil ketika kita kan juga ada penilaian ya Ustazah ya, saat pembelajaran. Nah mungkin dari sana untuk penilaian mungkin dari worksheet-nya atau apa dari pemahaman siswa itu ketika hasilnya baik, mungkin dari situ bisa kita ukur, oh ternyata pembelajaran kita berhasil, anak-anak bisa paham meskipun kita menggunakan pembelajaran diferensiasi gitu. Jadi itu mungkin Ustazah Fira. Kalau yang praktik baik, ukuran keberhasilannya mungkin ketika setelah saya sharingkan modulnya atau apanya itu, ketika teman-teman lain ikut tergerak, mungkin ya tergerak untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi itu juga, berarti mungkin sharing saya saat itu
mungkin berhasil mengenang gitu ke teman-teman yang lain seperti itu. Wah, keren sekali nih ya Ustaz Davira nih ya, sudah tahu tolok ukurnya nih dari apa yang akan dilakukan Ustaz Davira sebagai aktivitas pengembangannya. Kalau yang pembelajarannya berarti tolak ukurnya adalah penilaiannya. Kalau untuk yang praktek baiknya tolak ukurnya ya kalau sudah kok jariah kita ini sudah dilakukan orang lain juga gitu ya Ustaz Davira ya. Nah kira-kira apa ini pendukung yang Ustaz Davira butuhkan agar pembelajaran berdiferensiasi dan juga praktek baik yang mau Ustaz Davira lakukan itu bisa terlaksana dengan baik? Untuk pendukungnya mungkin ketika pendukungnya bagaimana itu misalnya Ustaz Davira ketika pembelajaran diferensiasi itu? Jadi misalnya kalau pendukung itu kan kalau kita pembelajaran berdiferensiasi pasti melibatkan siswa, mungkin ada yang dipersiapkan melibatkan oleh siswa, dan pastinya kita juga butuh dukungan dari rekan sejawat, pimpinan sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dari Ustaz Davira sendiri butuh dukungan dari siapa dan yang seperti apa, bagaimana? Kalau dari yang pembelajaran tadi ya Ustaz Davira, mungkin dukungan yang saya perlukan pertama dari sekolah mungkin ya Ustaz Davira, terutama berkaitan dengan apalagi IPA ya, pasti kita butuh mungkin seperti electricity kan butuh kit-kit gitu ya. Nah itu media-media penunjang seperti itu pastinya saya butuhkan gitu, yang mungkin dari lab MIPA-nya sendiri, lab dari sekolah itu tadi, pendukung-pendukungnya seperti itu Ustaz Davira. Dan kalau yang untuk berbagi praktik baik yaitu pendukungnya juga dari sekolah juga ya pastinya, karena yang biasanya mewadahi forum diskusi itu kan dari sekolah ya, ada penjadwalan seperti itu, dan juga rekan-rekan tentunya karena praktik baik itu kan berkenaan dengan teman-teman seperti itu. Luar biasa sekali nih ya. Jadi hal-hal yang dibutuhkan Ustaz Davira sebagai pendukung untuk bisa mencapai ini tuh pastinya yang pertama dukungan dari sekolah ya, terkait sarana prasarana, penjadwalan, teman-teman, nah semua itu tuh berkaitan dengan yang namanya aset sekolah. Nah, jadi kayak fasilitas yang diberikan oleh sekolah, dukungan rekan sejawat itu adalah aset kita Ustaz Davira untuk bisa terus maju, bergerak dan menggerakkan teman-teman. Nah, untuk alokasi waktunya nih, pembelajaran berdiferensiasinya kira-kira mau Ustaz Davira terapkan mulai kapan? Ya berarti karena saya rasa dampaknya begitu baik untuk siswa, ya insya Allah saya terapkan setelah ini gitu ya Ustaz Davira. Selagi itu mungkin bisa dilakukan, mungkin sayanya ya, kadang yang masih bingung topik ini tuh didiferensiasi bagaimana ya. Nah, ketika mungkin saya merasa ada ide langsung, oh ini bisa didiferensiasi seperti ini, ya insya Allah akan langsung saya terapkan seperti itu. Berarti ini ya, idenya dulu gitu ya, dari topik itu apa yang bisa didiferensiasikan, nah itu nanti baru diterapkan Ustaz Davira seperti itu. Nah, untuk yang praktik baiknya mulai kapan mau diterapkan oleh Ustaz Davira? Insya Allah, ya pastinya pengennya kan secepatnya ya Ustaz Davira. Cuma kadang, kalau ini kan tadi saya arahnya ke teman-teman KKG seperti itu. Nah, itu mungkin kalau belum ada susunan jadwal atau apa gitu kan kadang susah ya. Mengingat teman-teman juga mempunyai kegiatan-kegiatan lain di luar seperti itu. Ya insya Allah, biasanya kalau kita sering melakukan diskusi itu biasanya di forum Sabtuan seperti itu ya Ustaz Davira. Gitu sih insya Allah. Berarti nanti di forum Sabtuan kita menunggu penjadwalan dari sekolah. Nah, itu tadi makanya saya butuh dukungan dari sekolah juga karena mengingat begitu banyaknya kegiatan sekolah kita. Gitu ya Ustaz Davira. Wah, luar biasa sekali nih ya Ustaz Davira, mulai dari aspek pengembangan, aktivitasnya, tujuannya, semuanya tuh terukur dan terarah. Nanti semoga kedepannya Ustaz Davira bisa menerapkan apa yang menjadi area pengembangan kita di dalam coaching ini nanti, dan juga bisa menjadi praktek baiknya
Ustaz Davira ke depannya nanti. Nah, tapi Ustaz Davira kepo nih, apa sih perasaannya Ustaz Davira itu setelah di coaching sama Ustaz Davira? Iya, apa ya? Sebenarnya kan kalau apa ya? Kalau dulu kan kalau kita supervisi kan kayak seolah-olah kita mau dinilai gitu ya Ustaz Davira. Jadi tiap kali kita supervisi tuh, aduh, ini supervisi raknya pernah modul ini. Terus bisa dilihat orang gitu kan masuk ke kelas kita. Nah, kalau sekarang itu apa sih bedanya supervisi yang sekarang sama dulu, terus rasanya gimana? Nah itu betul yang dikatakan Zerabia tadi ya, biasanya kan kita apa kayak merasa dinilai ya misalnya ya, terus kayak tegang gitu ya. Ini alhamdulillah apa sama Zerabia ini apa alhamdulillah kan bicaranya kita kan santai gitu ya santai ya, jadi ya bedanya ya mungkin merasa lebih santai kayak gitu. Terus apa biasanya kan juga di ruangan yang apa ya, kalau biasanya saya kan di apa kelas gitu ya, kayak di kelas gitu, jadi ngerasa apa dinilainya tuh lebih gitu ya. Ini kan sambil duduk di sofa ya lumayan, jadi bedanya ya pastinya lebih santainya itu adalah gitu. Sama ini ya, nggak merasa kayak dinilai gitu ya, tapi betul. Sama-sama belajar, nah, supaya kita bisa sama-sama berkembang ya Ustaz Davira ya. Iya gitu Ustaz, karena dari obrolan kita ini apa saya juga kadang merasa apa ya, oh iya ya gitu, apa ada apa ya, something new ya, ada yang baru gitu. Oke Ustaz Davira, terima kasih untuk percakapan pasca supervisinya ini ya. Semoga nanti kalau ada supervisi-supervisi lagi yang lainnya, Ustaz Davira anggaplah kita ini kayak curhat gitu kan ya, dari pra observasi apa yang harus aku lakukan, terus nanti ketika pembelajaran, terus setelah pembelajaran apa yang harus aku tingkatkan, nanti kita bisa saling sharing. Saya juga dapat ilmu dari Ustaz Davira juga berbagi pengalaman baiknya kepada saya. Thank you Ustaz Davira. Ya, saya juga terima kasih Ustaz Davira atas ya sharing-sharingnya ini. Alhamdulillah saya menemukan apa sesuatu yang baru. Kadang kan apa ya, kita sudah melakukan ini tapi ternyata apa mungkin kan saya ilmunya masih belum ya. Oh, ini tuh ternyata menerapkan ini Ustaz Davira gitu. Jadi kadang saya apa enggak sadar gitu loh. Oh, itu sudah diferensiasi. Oh, ini sudah apa manajemen diri namanya. Oh iya gitu. Ya betul. Oke, terima kasih Ustaz Davira untuk berbaginya. Monggo untuk waktunya saya kembalikan lagi ke Ustaz Anya selaku pengajar. Monggo Us. Baik, aplaus dulu dong. Luar biasa ini aktivitas percakapan antara coach yaitu Ustaz Davira dan coach Ustaz Davira ya, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSS serta budaya positif ya, pastinya yang nantinya benar-benar pembelajaran itu berpihak pada murid sebagaimana di awal pastinya sudah melakukan identifikasi kebutuhan terkait dengan potensi minat ya melalui diagnostik yang dilakukan. Baik, terkait dengan hasil observasi di percakapan pasca observasi ya, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal ya Bu Fia ya sama Bu Fira ya. Yang pasti ini sudah luar biasa kalau melihat dari beberapa aspek terkait dengan penilaian bagaimana menjadi seorang coach. Ini sudah luar biasa ini Ustaz Davira ini ya. Mantap. Kan ada tiga kategori itu ya, ada kemitraan, kemudian apa namanya, membangun kreativitas, dan juga yang terakhir levelnya adalah mengoptimalkan potensi. Tadi sebagaimana refleksi yang sudah dilakukan, yang disampaikan oleh Ustaz Davira, menyampaikan bahwa justru setelah melakukan proses coaching dan apa supervisi akademik yang dilakukan, Ustaz Davira menyampaikan bahwa justru menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Dan kadang-kadang tidak menyadari bahwa hal-hal yang sudah dilakukan itu ternyata sudah menerapkan terkait dengan apa namanya model-model pembelajaran kekinian saat ini ya, yaitu diferensiasi, KSE dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini aktivitas coaching yang dilakukan oleh Ustaz Afi ya, namanya sama. Nah, itu sudah pada level untuk pengoptimalan potensi dari seorang coach. Wah, luar biasa ya.
Oke, hanya saja memang ada beberapa catatan, nggak apa-apa ya, dalam hal untuk pengembangan ke depan. Yang pasti, alur Tirta itu sudah dijalankan. Tirta itu ada apa aja, Us? Menentukan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab itu ya. Nah, di aspek tujuan udah tersampaikan tadi dengan baik ya, kemudian identifikasi, menggali berbagai macam apa yang ingin di yang masih dipikirkan oleh seorang coach itu tadi udah digali ya. Kemudian pertanyaan secara terbuka, bahkan saya tidak menemukan muncul apakah itu tidak ya. Jadi semua pertanyaan sudah terbuka, itu sudah luar biasa. Kemudian rencana-rencana aksi tadi dengan panduan daripada apa namanya percakapan pasca observasi itu sudah memicu di sana ya. Jadi ada aspek-aspek yang nantinya hal-hal yang masih menjadi titik temu daripada waktu observasi itu sudah dilakukan rencana tindakan. Ya, tadi ada upaya untuk memperbanyak media itu sudah disampaikan oleh coachnya. Nah, hanya saja Us, untuk posisi akhir ini ya, agar tidak terlepas mulai daripada tujuannya tadi, kemudian menggali berbagai macam permasalahan yang sudah apa yang masih ada di dalam hati coach itu sudah running well, rencananya sudah terlaksana. Nah, untuk mengikat balik ini ya, sehingga nanti untuk memastikan bahwa rencana aksi itu pasti berkeinginannya rencananya dilakukan sampai titik mana, itu sebenarnya butuh untuk diikat sehingga dan itu dimunculkan balik dari si coach atau Ustazah Fira dalam hal ini, sehingga nanti pada akhirnya kesimpulan yang hadir itu tidak lagi dari coach tapi berasal dari coach. Hanya satu titik itu aja sih, kalau yang lainnya udah biasa. Oke, Us. Ada yang mau disampaikan, Us? Ya, terkait komitmen. Ah, komitmen, ya, betul. Siapa yang bisa menjaga komitmen itu tadi? Betul, itu. Jadi mengikat di akhir aja itu. Kalaupun memang ada menggali itu memang butuh untuk ini ya, kalau mau lebih detail ya, tidak hanya berhenti di satu kali, dua kali pertanyaan ya, bisa lebih. Contohnya tadi misalnya terkait, oh iya, yang masih saya pikirkan, saya tuh masih memproses banyak aktivitas teacher center daripada student centernya. Nah, nanti bisa distimulasi lagi. Kira-kira apa kalau dari apa pengalaman yang dilakukan oleh Kuci, kira-kira apa yang menyebabkan student center teacher center itu masih terlaksana pada kemarin? Begitu. Kemudian kalau dari Ustazah Fira sendiri, kira-kira kalau untuk seperti itu langkah yang tepat itu apa? Nah, jadi masih diteruskan, itu masih bisa digali. Sehingga teacher center yang menjadi salah satu isu di dalamnya itu benar-benar nanti terurai. Nah, terurainya hadirnya dari Ustazah Fira sendiri. Itu sih. Saya kira yang lainnya udah bagus. Dan ini kalau dari kategori, kan ada 8 indikator ya kemarin. Di Ustazah Fira ini, aspek untuk melakukan keterampilan coachingnya sudah pada level mengoptimalkan potensi. Jadi udah di atas apa middle up, udah bagus. Oke, gitu ya. Kalau refleksinya sendiri dari Ustazah Fira gimana? Setelah melakukan coaching pasca observasi terhadap Ustazah Fira. Kalau refleksinya itu, kalau secara perasaan sih senangnya gini, Us, apa namanya, kita dapat pengalaman baru, pengetahuan baru dari teman-teman kita. Ternyata di luar sana itu teman-teman kita itu juga punya banyak potensi. Seperti itu. Nah, balik ya, identifikasi itu, sumber daya ya. Nah, identifikasi sumber daya atau modal manusianya itu sebenarnya masih bisa kita gali kalau kita mau berkolaborasi seperti itu. Karena sebenarnya di luar sana kalau kita mau terbuka atau open minded itu kan banyak hal-hal yang bisa kita gali dan kita optimalkan. Kayak contohnya Ustazah Fira ini tadi ya, ketika proses pembelajaran diferensiasi itu gak sadar Ustazah itu melakukan diferensiasi. Jadi sebelum itu, ah
aku bingung, diferensiasi ini sebelah ini gini-gini. Ternyata setelah saya amati, loh ini gak ya diferensiasi ta. Loh ini gak ya KSE ta gitu. Nah, dari kita apa namanya belajar di orang lain, di teman kita, itu wawasan kita jadi sedikit banyak itu terbuka. Kita jadi bisa mengapresiasi keanekaragaman aset yang dimiliki teman-teman kita. Keanekaragaman gitu. Dan juga potensinya ya. Ah, betul. Okay. Baik, saya kira itu sudah lebih ya. Lebih dari cukup untuk kriteria yang ada dan aktivitas. Kalau dari coachingnya sendiri sudah luar biasa karena pertama terbuka. Dan yang kedua komunikatif, artinya sudah disampaikan tanpa ada yang ditutup-tutupin ya. Sudah terbuka, mengalir, bahasanya mengalir. Kemudian apa namanya punya inisiatif untuk bisa mau dibantu oleh coach dalam hal ini untuk mengurai beberapa titik yang nanti yang kemarin masih mungkin belum dianggap masih belum optimal. Sehingga aktivitas coachingnya jalannya running well gitu ya, udah bagus. Saya kira itu ditutup lah pakai karena kita catat dewi ya. Baik, alhamdulillah yurabil alamin untuk session akhir daripada kegiatan percakapan pasca observasi melalui coaching ini sudah berjalan dengan lancar antara coachi yaitu Ustazah Fira dan juga coach Ustazah Fia di ST Muhammadiyah Manyar Gresik. Saya Anisa Fatun dari SMP Muhammadiyah 12 GKP Gresik selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 6 mengapresiasi daripada aktivitas untuk kali ini luar biasa. Yeay. Mari kita akhiri bersama. Ada yel-yelnya lagi, Us. lagi berarti. Oh iya. SD Muhammadiyah Manyar. Beriman, kreatif, berprestasi. Yo. Terima kasih, Ustaz Ani. Sama-sama, Ustaz Ani.